kita berada di Paso ya. Ini gereja GPIB, gereja Gemim Immanuel Jemaat Paso. Ini dulu ada penggalian arkeologi di mana di situs ini ditemukan apa yang disebut Bukit Kerang. Jadi ada sisa-sisa arkeolog dari zaman kira-kira 6000 sebelum Masehi. Di halaman tapi sudah jadi gereja, jadi tidak bisa dilakukan lagi. Iya. Ya, Bu. Iya, ini dulu kan pernah dibuat untuk situs arkeologi ya. Oh, iya. Di mana itu, Bu, tepatnya? Di halaman gereja atau di mana? Di dalam. Hah? Nggak, di ini dulu sempat ada situs arkeologi ya. Sini. Di sini. Gereja ini, no? Desa paling tua. Tua sini. Paling tua di Indonesia. Iya. 6000 sebelum Masehi ya. Ini dulu udah rangka-rangka panjang. Rangka-rangka panjang. Sekarang sudah nggak diteliti lagi. Sudah diberhentikan. Diberhentikan. Tapi di sini. Bukit Kerang ya, ada bukit bekas kerang-kerang begitu. Iya, ini dulu. Kerang-kerang banyak sekali di sini. Oh, kerang banyak sekali ya. Iya. Ada tempat lain ada ditemukan enggak? Di sini ada. Di sini. Rumah sini ada. Sebelah belakang gempayang, gempayang dulu. Gempayang di sebelah sana. Belakang ada depan gempayang. Belum ada waruga itu ada. Iya, kita tahu itu. Sebelum ada waruga itu dari ada. Dari arkeologi ini. Iya, kita dari Australia. Dulu profesor yang meneliti itu kita lagi beriman. Dulu ada profesor Peter Bellwood kan? Kenal ya? Peter Bellwood, iya. Oke, terima kasih informasinya. Ya, puji Tuhan ya. Selamat hari Natal semua. Ya, sama-sama. Ya, oke. Kurang murah-murah ya.